Di daerah Kecamatan Wuluhan terdapat destinasi wisata adventure yang kini mulai banyak digemari oleh wisatawan. Mereka diajak menikmati berbagai objek keindahan alam yang ada di kawasan Gunung Manggar atau Gunung Sukmo Ilang yang melewati jalur persawahan dan perbukitan menggunakan mobil off-road. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Tajum Berita Jember hari ini. Untuk informasi selengkapnya dan berita terkait bisa Anda akses melalui website kami di www.jumber1tv.id. Saya Pia Mediana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam 1TV. Saat ini hadir wisata alam dengan tantangan adrenalin yang ada di sekitar Kecamatan Wuluhan Jember, yakni wisata adventure. Melalui wisata ini, para pengunjung lebih tertantang untuk menikmati keindahan alam dengan melewati jalur. Namun, para pengunjung harus menggunakan helm di saat menelusuri jalur berlumpur dan bebatuan agar lebih safety. Jalur adventure yang akan dituju yaitu jalur menuju Taman Wisata Torpedo, kemudian para pengunjung diajak menuju Wisata Simbad yang berada di tengah hutan jati. Setelah dari Wisata Simbad, kemudian menuju ke tempat wisata Gumuk Watu dengan melewati jalur inspeksi. Selanjutnya, wisatawan dimanjakan dengan bermain lumpur di tengah persawahan sambil menikmati pemandangan langit di sore hari. Juga pegunungan, hutan, pokoknya asik banget, pokoknya rugi kalau nggak datang ke sini. Terus keseruannya seperti apa lagi tantangannya, medan? Menegangkan nggak? Sangat menegangkan dan takut itu terjungkir mobilnya. Ternyata aman ya? Aman, alhamdulillah aman, karena sopirnya keren. Ada yang seperti lumpur, ada juga yang pegunungan naik turun, juga ada persawahan. Persawahan, ada sungai, penghijauan dan hutan juga. Bisa melihat langit di awan suri? Bagus sekali, pokoknya mantap. Nah, untuk wisata off-road ini adalah masih kita mempromokan untuk fun. Fun off-road, jadi KMD Adventure itu masih mempromokan fun off-roadnya. Nah, untuk tempat-tempat yang disinggahi itu ada Dam Torpedo, ada Simbad, ada Gumuk Watu, itu adalah destinasi wisata yang ada sekitar lokasi KMD Adventure, di mana itu adalah tempat untuk start dan finishnya di wisata off-road itu. Untuk jalurnya karena ini fun ya, jadi untuk family semua bisa menikmati, orang tua, anak kecil semuanya bisa ikut dalam wisata offroad ini karena untuk jalurnya itu sangat fun, sangat itu safety, aman, yang jelas yang terakhir untuk finishingnya itu pasti membuat ketagihan di situ. Oke. Untuk satu packnya itu 150. Satu packnya. Nah, itu misalkan untuk sekarang ini masih promo ya. Masih promo itu 100.000. 100.000-nya. Itu ada fasilitas soft drink, snack dan makan. Satu kali makan. Itu untuk saat ini untuk masa promo ini. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto Jember, 1TV. Melaporkan.